Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Become Legend Egy Maulana Fikri. Oke, dan di episode sebelumnya itu kita masih meneruskan winning streak di MU teman-teman. Kita berhasil menang 2 kali atas Chelsea dan atas Reading. Dan di episode kali ini nanti kita akan menghadapi 2 tim yaitu Norwich dan Fenerbahce. Oke. Dan langsung aja kita menuju ke partai pertama untuk menghadapi Norwich City. Kita lihat dulu untuk Egy. Oke, langsung main ya teman-teman ya. Jersey nggak masalah. Kick off. Oke, ini dia Old Trafford teman-teman. Kita kembali berada di Old Trafford. Dan aku kok suka ya Old Trafford saat siang. Keren sih, nggak tahu ya. Keren aja sih saat siang Old Trafford tuh keren. Ya lebih terlihat itu kayak ada cahayanya, mataharinya itu terlihat keren aja sih. Oke, dan ini dia, dan ini 14 hari ya menjelang PES 2021. Saya nggak sabar teman-teman. Oke, Godfrey, Tribal, umpan pada Gopel. Dan ini aku nanti masih coba lihat dulu teman untuk series Egy. Kan masih cukup panjang nih untuk series Egy. Itu aku masih bingung sih, enaknya gimana. Kemungkinan besar mungkin nanti mulai episode kapan ya. Itu nanti aku akan main sekali episode 3 teman mungkin. Supaya mempercepat maksudnya gitu. Soalnya kayaknya nggak keburu deh, takutnya nanti terlalu panjang sih. Ah, gagal lagi. Jadi kemungkinan akan seperti itu. Nanti coba deh ya, mungkin apa mulai next episode kali ya. Coba deh nanti aku lihat dulu ya. Oke, Canwell. Umpan pada Smith. Oke, bagus. Umpan pada Rashford. Dan bagus sekali umpannya kepada Martial. Gagal sayang sekali. Mengi. Umpan pada Luis. Canwell. Umpan. Oke, bagus, berhasil dipotong tadi. AWB umpan ke depan pada Rashford, tepat umpannya kali ini. Martial, masih Anthony Martial shooting dan masih bisa di save Max Aarons. Dibuang boleh oleh Max Aarons. Oke, throw-in sekarang untuk MU teman-teman. Egy. Oke, umpan pada Luke Shaw. Kembali ke Egy. Pogba gagal shooting dari Pogba dan Egy mencoba shooting dan ya offside. Gol Martial harus dianulir karena terperangkap offside terlebih dahulu ya. Offside betul sekali, harus terperangkap offside. McGovern umpan ke depan. Egy umpan. Oke, bagus sekali umpan dari Egy pada Rashford. Selesaikan Rashford. Ah, sayang sekali masih gagal. Dan corner sekarang bagi MU. Oke, Egy umpan ke tengah. Masih belum bisa. Dan malah tadi malah minggir sih si AWB, gimana sih. Oke, idah. Umpan udah rap. Masih rap. Umpan belum. Gopel sekarang. Idah. Masih idah. Bayah Smith. Oke, buang. Rap. Fokus. Ayo, bagus. Oke. Oke. Ada G ya. Umpan pada Martial. AWB umpan ke depan. Rashford. Ben Godfrey. Luis umpan pada Canwell. Mas Canwell umpan pada Smith. Rap. Smith. Idah. Bahaya tadi shootingnya. Oke. De Gea umpan pada Egy maksudnya. Masih dikuasai oleh Norwich teman-teman. Gopel
Gerrard kita masih kalah pengsan bola dari Norwich. Smith ambil-ambil. Oke, bagus-bagus. De Gea umpan ke depan pada Rashford. Egi Pogba umpan pada Rashford. Martial kembali ke Rashford. Masih Rashford. Oke, throw in. Egi umpan pada Matic. Kembali ke Egi. Gagal tadi maksudnya berikan umpan pada Martial. Ke AWB sekarang umpan ke depan langsung. Maksudnya pada Rashford tapi terlalu dekat dengan kiper. Oke, menjelang akhir babak pertama masih 0-0 teman-teman. Mengi umpan pada Gopel. Max Aarons. Masih Aarons. Masih Aarons. Ayo Luke Shaw. Cover. Buang. Oke, umpan. Masih gagal dari umpan. Maksudnya clearance-nya. Ya, selesai babak pertama. Masih 0-0 teman-teman sampai sejauh ini. Kita justru kalah penguasaan bola menurutku ya. Norwich unggul penguasaan bola atas MU. Jadi kita harus berusaha untuk lebih mengontrol permainan. Ya, kita kalah tipis ya. Dari segi peluang cukup berimbang. Norwich juga ada peluang yang cukup membahayakan gawang MU juga. Oke, babak kedua teman-teman. Semoga kita bisa lebih mengontrol permainan supaya kita bisa mendapatkan peluang lebih banyak di babak kedua ini. Karena kita harusnya bisa memanfaatkan ini karena kita main kandang di sini. Berbahaya, Ida. Oke, bagus. Kita main kandang dan dari segi kualitas kita harusnya bisa untuk memenangkan partai ini. Butuh ketenangan aja sih, kita harus lebih tenang di sini. Luis umpan ke kanan pada Max Aarons. Gopel kembali ke Aarons. Gopel masih kutak-atik di belakang mereka teman-teman. Masih kutak-atik. Oke, Gopel Tribal. Aarons. Oke, Aarons masih Aarons. Menyisir sisi kanan dibagi oleh Paul Pogba. Gopel. Oke, masih Gopel. Mereka betul-betul kayak main position ball banget sih. Awas. Awas, kosong. Oke, bagus. Umpan langsung pada Egi. Martial. McTominay. ABB. Egi umpan pada Rashford. Shooting Rashford. Oke, bagus. Umpan yang cantik dari Egi dan shooting yang bagus dari Rashford. 1-0 MU membuka keunggulan di menit ke-61 teman-teman. Oke, bagus. Ini dia kerjasama antara Egi dengan Rashford. Menghasilkan gol pertama bagi MU. Kita lihat Pogba berikan pada McTominay. ABB berikan pada Egi. Dan Egi melihat Rashford cukup kosong dan celahnya terbuka. Shooting yang keras dari Rashford ke pojok kiri bawah gawang dari Norwich. Dan Puki diturunkan, striker andalan mereka, striker asal Finlandia. Godfrey, Mengi, Egi di tight marking. Luis umpan ke Gopel. Oke, Aarons umpan ke Godfrey. Oke, Gopel. Dan masih bisa dikontrol oleh Gopel. Masih Gopel umpan pada Aarons. Masih Aarons. Smith cover dong. Luis. Smith. Canwell. Masih Canwell. Luis. Masih Luis. Oke, bagus. Sayang sekali. Awas bahaya, Smith. Oke, bagus, bisa diblok. Canwell sekarang masih Norwich menguasai pertandingan, teman-teman. Dan Luis kita tidak diberi kesempatan untuk mengontrol bola. Buang. Egi. Aduh, kurang bagus tadi umpan dari Egi, sayang sekali. Tribal.
umpan ke depan. Gopal. Oke, bagus bagus. Menit ke 15 teman-teman. 15 menit tersisa. Sementara ini MU unggul tipis atas Norwich. Dan pergantian pemain dari siapa? Luke Shaw ditarik keluar gantian oleh Diogo Dalot. Rashford gagal lagi. Rap. Canwell. Luis. Oke, Luis. Kita sudah berdan total all out defense teman-teman. De Gea. Umpan pendek pada Maguire. Rashford. Aarons. Oke, Luis. 9 menit tersisa. Canwell sekarang umpan pada Tribal. Rap. Masih rap. Umpan ke kiri pada Luis. Canwell. Oke, ayo. Eki sekarang, ayo Eki. Bagus tackle-nya tadi. Bagus tackle-nya pada Eki. Stipperman, oke bagus. Eki. Oke, Rashford sekarang umpan ke sayang sekali kerjasama kurang bagus tadi antara Rashford dengan Martial. McGovern umpan ke depan. Oke, Matic. Pogba umpan bagus sekali umpannya pada Rashford. Shooting aja Rashford. Oke, 2-0. MU menang, dipastikan menang setelah gol kedua dari Marcus Rashford. Umpan yang bagus dari Paul Pogba kali ini. Dan winning streak MU masih meneruskan winning streak sampai sejauh ini. Lumayan stabil kita. Terlihat umpan dari Matic. Pogba berikan umpan kepada Rashford dan kembali shooting yang mirip-mirip dengan shooting pertama, gol pertama tadi. Oke, selesai. Ya, tepat di akhir gol dari Rashford di injury time plus 1. 90 menit plus 1 maksudnya, bukan injury time plus 1. Oke, dan Rashford pastinya terpilih jadi man of the match. Brace juga oleh dia. Dan Egy juga harusnya nggak buruk permainannya. Satu assist disumbangkan untuk Rashford. Kita kalah penguasaan bola cukup jauh ya dari Norwich. Oke, dan Egy 6 nilainya. Oke, 6 ya. Dengan satu assist, satu shot, satu on target, 12 passing, 10 sukses, dan 16 touches. Oke, next teman-teman. Kita lihat dulu hasil yang lain. City menang besar 5-2 atas Reading. Spurs dan Manchester Chelsea 0-0. Leicester City kembali masih menang. Liverpool juga menang. Arsenal seri dengan Aston Villa. Oke, dan kita masih tetap bersama dengan City di puncak klasemen, tapi kita sekarang menyelip City. 9 pertandingan sudah kita menangkan di sini. 2 kali seri dan 1 kali kalah. Oke, bagus-bagus, cukup bagus ya. Dan ini sudah, sebentar, kita lihat dulu. 19 kali main dari Egy, 12 gol dan 4 assist dari Egy. Dan sebentar akhirnya adalah low pass dan speed juga jam. Oke, kita lihat dulu ini match day keberapa teman-teman. Jadi kayaknya mungkin nanti setelah, mungkin mulai lusa ya, next episode itu aku akan langsung main 3 sekali, 1 episode 3 pertandingan. Atau gimana ya? Terlalu lama nggak teman-teman kalau kita main 1 episode 3 pertandingan? Atau lebih baik gini, aku nggak tahu sih, masih bingung, nanti akan aku kasih pengumuman aja. Atau mungkin maksudnya tuh satu skip gitu. Jadi misalkan kayak ini main mungkin satu skip di Sheffield, terus mungkin next episode mungkin skip main misalnya gitu. Jadi kita lebih cepat gitu loh, selesai bakalan lebih cepat soalnya ini misi lumayan panjang. Ini baru Desember teman-teman, sedangkan ya nanti cobalah kita lihat lagi lah. Oke, langsung aja kita menuju ke partai selanjutnya menghadapi Fenerbahce. Ya, oke. Dan aduh, Egy-nya turun, teman-teman. Ya, oke lah, semoga tidak berpengaruh ya. Ya, berpengaruh pastinya sih ya. Dan kita akan pakai jersey ke-4 aja, kaos kaki putih. Oke lah, langsung aja kita kick off. Ya, ini laga yang sudah tidak menentukan tapi bagi stadionnya namanya panjang banget, tapi yang aku tahu Sukru Sarkakoglu, salah ya, itu yang terkenal, tapi ternyata ada kepanjangannya, panjang banget.
tadi ngomong apa ya teman-teman, lupa teman-teman. Oh iya, ini sudah lah kayak sudah tidak berpengaruh bagi bagi MU, karena MU sudah dipastikan lolos ke fase berikutnya ya, ke fase knockout. Cuman ya kalau bisa kita mengincar juara grup, kita masih bersaing dengan Barcelona untuk posisi juara grup. Semoga kita bisa menjuarai grup agar terhindar dari lawan-lawan berat nanti di fase knockout. Pastinya kita harus tetap mengincar kemenangan atas Fenerbahce di sini. Ini dia, dan MU pun cukup full tim. Kita lihat ada Rashford dan Martial, ada Paul Pogba juga. Kemudian kaptennya Matic ya kali ini ya, Matic. Transformasi dari Fenerbahce, ada Tufan, ada Erding tuh, Erding siapa ya? Erdingnya dulu PSG kayak ya. Terus ada siapa tadi aku lupa. Lupa. Oke, terus ini MU. MU juga cukup full tim ya. Hanya mungkin di kiri ya Luke Shaw digantikan oleh Williams dan Abiby digantikan oleh Diogo Dalot. Lainnya cukup full tim. Oke lah, segera dimulai teman-teman. Babak pertama ini match di kelima dari UCL, babak grup UCL. Dan kita akan berandang ke markas, kita berandang ke markas Fenerbahce. Oke, langsung aja. Valete berikan pada Aziz. Umpan ke Dirar. Dirar berikan pada Dalsio. Masih Dalsio. Tufan. Dirar dibuang tadi oleh Diogo Dalot. Oke, Dirar sekarang berikan bola pada Sats. Tufan. Dalsio. Masih Dalsio. Umpan. Salah umpan, Egy yang dituju. Oke, William sekarang umpan jauh kepada Anthony Martial. Gagal, tapi gagal mengontrol bola. Dalsio. Sats. Oke, bagus. Matis berikan ke belakang. Umpan ke depan langsung pada Martial. Dirar. Masih Dirar. Umpan pada Dalsio. Dibuang lagi oleh Diogo Dalot. Dan kembali menghasilkan throw-in bagi Fenerbahce. Dirar. Umpan pada Dalsio. Masih Dalsio. Oke, berhasil diambil oleh Egy. Sebentar teman-teman. Joystick-ku kayak agak error deh. Kayaknya agak error di sini. Egy. Oke. Ya, lah sayang sekali. Diogo Dalot tadi gagal menuntaskan peluang. Oke, corner sekarang bagi MU. Egy berikan umpan. Hampir aja. Aku kira gol tadi. Heading dari Anthony Martial, saya masih melebar tadi. Tekin. Umpan pada Aziz, umpan pendek. Guk Tekin, Aziz. Saglam berikan pada Turuk. Oke, masih Turuk. Dua bayang oleh Paul Pogba. Erding. Ini Erding, Mevlut Erding, kalau nggak salah ya. Dulu sempat main di PSG, kalau nggak salah. Mevlut Erding. Kalau betul ya, Erdingnya betul. Oke, Diogo Dalot. Umpan pada Martial, Rashford ya. Rashford sayang sekali. Umpannya pada Egy gagal tadi. Dirar sekarang. Tufan. Egy. Oke, bagus. Rashford. Masih Rashford shooting. Rashford. Masih gagal. Diogo Dalot. Dalsio. Erding. Dirar. Sars umpan depan pada Erding. Oke, bagus, berhasil di halo tadi. Lindelof sekarang kembali ke Maguire. Umpan langsung ke depan pada Rashford. Masih belum berhasil teman-teman. Upaya kita untuk menembus pertahanan dari Fenerbahce masih terus bisa digagalkan sampai menit ke 28 ini. Oke, Dirar. Umpan pada Dalsio. Valet. Dalsio. Oke, bagus sekali Diogo Dalot. Umpan pada siapa tadi? Tiba-tiba blank. Lindelof. Oke, kembali ke Lindelof.
umpan ke depan seperti biasa. Rashford yang dituju masih gagal. Dirar sekarang. Dalcio. Masih Dalcio. Tufan. Oke, masih Tufan. Dirar. Dalcio kembali ke Tufan. Masih Tufan. Ayo cover. Oke, tangkap oleh De Gea ya. Ayo De Gea. Umpan kepada Rashford. Gagal. Ayo. Ya, bagus. Martial. Ah, gagal umpannya, sayang sekali. Valet, Tufan. Di babak pertama ini kita kalah pengusahaan bola dari Fenerbahce, teman-teman. Mereka jauh lebih unggul. Terus menekan pertahanan kita. Dan mereka betul-betul mengontrol penuh sepanjang pertandingan ini. Dirar dari sisi kiri. Mereka juga lebih menyerang dari sisi kiri, teman-teman, melalui Dirar dan Dalcio. Dan ini sudah mendekati akhir babak pertama. De Gea. Umpan pada Martial. Dirar. Umpan ke Turuk. Sats. Erding. Oke, salah umpan tadi mereka. Dan selesai sepertinya babak utama. Oke, selesai teman-teman. Masih 0-0 di babak pertama ini. Ya, oke. Jadi kita harus berbenah di babak kedua. Yang penting kita harus berusaha untuk mengontrol pertandingan. Karena sejauh ini MU itu seringkali kalah penguasaan bola ya. Jadi kayak kita main lebih ke counter attack gitu tuh. Jadi kayak kita kalah penguasaan bola. Oke, Cruz dimasukkan menggantikan Zats. Ya, Rashford. Masih terus dikuasai mereka, teman-teman. Kita masih kesulitan untuk mendapatkan bola di sini. Soalnya gimana mau mencetak gol kalau kita nggak dapat bola, teman-teman. Jadi makanya kita harus berusaha untuk lebih bisa mengontrol pertandingan. Oke, Turuk sekarang dari sisi kanan. Masih Turuk. Crossing. Erding. Oke. Corner sekarang bagi Fenerbahce. Umpan pendek pada Saglam. Ambil. Masih gagal dan Egi. Umpan langsung kepada Rashford. Masih Rashford. Pertahanan dulu Rashford. Martial. Pogba sorry tadi. Rashford. Oh iya, Egi itu merah deh ya. Aduh, lupa. Ternyata merah, makanya stamina ini sudah mulai turun. Dalcio. Umpan pada Dirar. Cruz. Dalcio. Egi sedang dalam performa yang kurang bagus. Oke, Dalcio. Dan offside kayaknya. Pernah bahas itu, aku nggak tahu. Masih. Wih, tipis banget sih. Dan McTominay digantikan oleh Bruno Fernandes untuk meningkatkan daya gedor. Aku nggak tahu Fenerbahce itu masih berpeluang untuk lolos atau nggak ke fase knockout atau UEL. Oke, Dirar. Cruz. Dalcio. Masih Dalcio. Cruz. Masih Cruz. Kembali ke Dalcio. Mereka betul-betul menyerang dari sisi kiri, teman-teman. Lah. Hampir aja lu ngawur sih tadi. Maguire ngawur. Oke, Egi. Umpan kepada Pogba. Dan pelanggaran ya. Oke, diberikan peringatan tadi pemain Fenerbahce. Oke, free kick sekarang teman-teman. Kagan ya. Oke, Erding digantikan oleh Sayat Manes. Umpan ke depan. Saglam. Ayo. Oke, Dirar sekarang. Cukup membosankan teman-teman di pertandingan kali ini. Soalnya MU betul-betul kayak tidak berkutik di sini. Serangan-serangan kita betul-betul kayak tidak bernyawa. Mungkin juga faktor Egi juga kali ya, sedang dalam kondisi yang tidak fit sehingga kayak ya motor serangannya tuh matet gitu dulu. Egi.
Oke, bagus, masih bisa. Umpannya pelan banget dari Egy tadi. Dan pelanggaran. Oke, peluang nih. Semoga Egy bisa. Karena agak sulit ya untuk mencetak gol melalui gameplay. Karena Egy sendiri sedang kondisi yang nggak fit. Jadi semoga ini peluang emas bagi Egy. Semoga syutingnya bisa bagus, bisa membobol gawang Fenerbahce. Oke. Loh. Malah diganti. Ya itulah teman-teman, aku skip ya teman-teman ya. Oke, nggak ada perubahan teman-teman di pertandingan kali ini. Tapi tadi salah ya, harusnya tunggu sebentar lagi ya, biar shooting sekali. Mungkin siapa tahu bisa berubah menjadi goal. Tapi ya udahlah, partai membosankan memang saat menghadapi Fenerbahce ini. Dan Egy 6,5 tapi lumayan ya ternyata ya. Ternyata lumayan setengah. Lumayan ternyata, 6,5 ya. Passingnya akurat banget sih soalnya, 9 kali pas, 9 kali sukses. Touchesnya hanya 9 padahal. Ya oke lah, lumayan ya Egy, lumayan lah. Walaupun tidak mencetak gol tapi lumayan. Oke, dan kita lihat teman-teman hasil yang lain. Barcelona menang atas Midtjylland 4-2. Juventus menang, Inter menang, Spurs menang. Terus City juga menang, PSG juga menang, Chelsea menang, Madrid menang, menang semua. Munchen tapi yang kalah dari CSKA Moskow. Oke, dan kita masih memimpin klasemen. Jadi Fenerbahce itu masih berpeluang lolos ke Europa League. Ya, oke. Ya, oke teman-teman, segitu dulu aja mungkin. Sebentar kita lihat dulu untuk Egy. Low pass-nya udah naik, sebentar lagi yaitu speed, jumping dan aggression jadi 60 entar lagi. Okelah. Dan coba nanti di next episode aku kayak akan ada perubahan teman-teman sih, yaitu mungkin antara main 3 kali atau mungkin 3 kali satunya aku skip. Soalnya aku takutnya terlalu lama kalau kita main 3 kali langsung tuh kayak terlalu lama. Soalnya menurutku gini. Ini masih panjang banget teman-teman gitu dulu. Sedangkan kita mainnya masih 2 hari sekali. Jadi kayak masih terlalu panjang. Kemungkinan aku harus 3 match atau mungkin bahkan 4 sekalian, 2 aku skip mungkin ya. Mungkin supaya agak cepat gitu. Soalnya kalau enggak nanti coba aku perhitungan dulu lah. Enaknya kita pokoknya main tetap 2, tapi ada tambahan 2 aku skip atau 1 yang aku skip supaya agak mempercepat gitu. Ya udahlah teman-teman, segitu dulu aja untuk episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi lusa. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.